menghilangkan kodemo. Hai, ketemu lagi di Storyan kali ini ya. Kita mau potong rambut cuy. Jadi di video ini gue mau ngasih tahu kalian bahwa gue mau potong rambut. Gak. Kalian pernah lihat kan kalau di depan barbershop itu biasanya ada tiang yang berputar-putar, ada warna biru, putih, merah, terus ada bundaran bulat di atasnya itu. Tahu gak apa artinya? Nah ini nih, gue kasih tahu lo ya. Jadi gini, dulu itu barbershop itu gak hanya melayani potong rambut cuy, tapi juga pembedahan, operasi, cabut gigi, sedot darah. Sedot darahnya tuh pakai lintah. Jadi mereka kerap kali menjemur perban bekas pakai yang berlumuran darah di depan klinik mereka. Lalu perban yang dijemur itu melilit di tiang. Ya apabila ketiup angin terlihat seperti paduan warna merah, putih, biru. Jadi lama-kelamaan kebiasaan itu menjadi penanda di tiap barbershop, sekaligus juga merupakan pemberitahuan kepada publik bahwa tempat itu merupakan barbershop gitu. Namun karena sebagian orang pemandangan perban bekas yang jemur terlihat menjijikan, maka dibuatlah tiang kayak gini. Warna putih, merah, biru. Merah itu melambangkan warna darah, putih melambangkan warna kain, dan biru analoginya adalah sebuah urat dan pembuluh vena, tempat sedot darah. Sementara bulatan yang di atas tiang menggambarkan baskom. Jadi ya kayak gitu. Jadi awalnya yang bunderan di atas terus muter-muter biru putih merah ini, itu lambang tempat bedah cuy, bukan tempat cukur. Ya jadi gitu. Oke lanjut. Pemotretan buat kemana nih? Pemotretan bukan, buat video. Baru mau dipotong. Tes? Jadiin apa ya? Hobi ya bro ya? Hah? Hobi ya?
Hobi itu apa? Hobi. Hobi. Ya ya ya, cuman hobi doang. Ini mau gunting nyun. Dibikin kompador, kompador. Feedback. Booking dulu di sini ya. Jadi enak kalau datang sugun itu aja sih kelebihannya. Jadi lu nggak buang-buang waktu lama gitu di barber. Oh, booking, abis itu tinggal tunggu potong. Booking besok nih mbak, besok jam jam berapa? Jadi lu sini, tinggal langsung booking. Yes, eksklusif ya. Saya nusang. Iya. Dapat bonus di sini potong. Iya. Terus? Coba sih. Saya buka yang punya mesin ini dulu. Tempatnya. Pilok masker, dapat masker yang buat dulu. Yeay. Aku dapat apa? Sama. Sama masker. Masker yang dibuat di hidung. Tuh. Jadi yang cabut undian tadi ini nih, kasih masker. Ini buat menghilangkan kodemo. Habis dipotong terus cuci, kasih masker, dipijat. Abis ini diapain lagi? Abis ini di tinggal kita blow. Waduh, blow rambut. Good fellas. Good fellas. Buat sama Rinda, good luck. Cobain yang belum nyoba ya. Iya. Yeah. Gitu dong. Cobain. Cuma saya dulu lagi ngomongin topi topi. Iya. Yeah. Kan kayak topi kayak yang di gaun di emblem gitu tuh. Iya tuh yang kayak di lambangnya itu. Iya. Emang kemarin biasa begitu bro, cuma hari ini saya ketinggalan topi. Oh, bukan gara-gara pilek jadi enggak mau pakai topi. Ngaruh juga. Bro. Ngaruh. Gua hari ini sebenarnya enggak mau masuk karena hari ini banyak yang pas bro. Iya iya iya. Iya 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 iya. Karena mau spesial. Oh, berarti spesial nih ya. Iya. Yeah. Spesial nice. Tuh. Nice. Tahu tamu Bang Alang spesial. Nice, nice. Ha 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 ha.